Warga yang dekat dengan salah satu ruko yang berada di Jalan Segaran, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, geger saat ditemukan jenazah seorang pria. Sebelumnya korban terlihat dikejar sejumlah orang. Diduga pria yang belum diketahui identitasnya tewas dikeroyok. Menurut penghuni ruko, korban saat itu terlihat berlarian dari arah galian ipal yang tak jauh dari ruko karena dikejar beberapa orang. Saat di depan ruko, korban terjatuh dan orang-orang yang mengejarnya kabur. Warga sekitar sempat mengira korban pingsan, namun saat diperiksa korban tewas dengan kondisi bersimbah darah. Korban belakangan diingat warga sering terlihat di sekitar lokasi. Kalau aku menjenguk dari sini, dia tadi datang dari arah sebelah kanan, nyebrang. Pas dia datang, lagi terjang uang. Berapa ikut uang pengerjang? Dia gebuk, tapi tidak tahu juga. Kira masalah pribadi apa macam mana, macam biasa. Tidak ngerti darah-darah saja itu. Tidak tahu aku terkapar di sana. Pas masih naik, aku kira lari lah. Selesai. Aku keluar dari naiking, uji kawan itu sempurna. Aku itu badan uang, uang dalam. Tahu-tahu lah terkapar. Dewean dari terkapar. Dewean. Yang pelaku tadi kemana? Berlari. Macam mana? Pelaku tadi berlari. Berlari. Korban kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk proses penyelidikannya. Resi Oktora, Mokras Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.